lagi bersama saya Ode di channel SD Sale. Nah, untuk kali ini saya akan membahas harga Vivo di bulan Februari 2021. Tonton videonya sampai selesai ya teman-teman. Nah, langsung saja kita bahas harga Vivo mulai dari harga 1 jutaan sampai dengan 4 jutaan. Oke, saya mulai dari harga 1 jutaan ya teman-teman. Di sini ada Vivo Y1S. Vivo Y1S ini sudah menggunakan RAM 2GB dengan internal 32GB. Dan spesifikasinya ada di sini, di belakangnya sudah menggunakan layar 6,22 inch dan baterai 4030 mAh dan berbasis Android 10. Nah, di serial ini sudah mempunyai harga 1699. Jadi harganya sudah terjangkau ya, sudah mendapatkan RAM 2 dengan internal 32GB. Oke. Saya lanjut lagi dengan serial yang terbaru, ada Y12S ya. Nah, Y12S ini sudah menyesuaikan dengan RAM 3GB dengan internal 32GB dan mempunyai layar 6,51 inch. Layarnya besar banget ya. Dan di serian Vivo Y12S ini sudah mempunyai baterai 5000 mAh dan side fingerprint samping dengan kuncian sidik jari. Di sini juga dilengkapi dengan AI dual kamera belakang. Nah, di serian Vivo Y12S ini sudah mempunyai harga Rp1.999.000 teman-teman. Nah, kita lanjut lagi di serian Vivo Y20 ya. Nah, di Vivo Y20 ini menggunakan RAM 3GB dengan internal 64GB. Tapi layarnya ini sama dengan Y12S ya, 6,51. Dan di serian Vivo Y20 ini sudah menggunakan baterai 5000 mAh dengan kamera AI triple makro kamera belakang dan set fingerprint. Nah, di sini kan di layar sama, cuman di sini internalnya berbeda ya teman-teman, dengan internal 64GB dengan di harga Rp2.199.000. Nah, kita lanjut di serian Vivo Y15. Nah, di Vivo Y15 ini mempunyai RAM 4GB dengan internal 64GB. Dan Vivo Y15 ini sudah mempunyai AI triple kamera belakang dan 5000 mAh baterai. Dan di serian Vivo ini, Y15 sudah mempunyai 6,35 inch layar. Oke. Di sini 5000 mAh baterai sudah mempunyai fast charging ya, jadi cepat ngecasnya. Bagi teman-teman mungkin yang keperluan jauh atau gimana, cepat banget ngecasnya. Dan di sini dengan harga Rp2.399.000 ya. Oke, berikutnya ada di serian Vivo Y30i. Nah, teman-teman, di sini Y30i baru cashback ya, dari harga Rp2.499 sekarang menjadi harga Rp2.399. Nah, di sini dilengkapi dengan RAM 4GB dengan internal 64GB. Di sini sudah mempunyai layar ultra offscreen ya. Jadi layarnya terbaru kekinian banget dengan ukuran layar 6,47 inch. Dan mempunyai 5000 mAh baterai dan AI triple makro kamera ya. Dan di serian ini sudah menggunakan charger tipe C. Jadi chargernya udah yang terbaru juga. Apalagi sekarang lagi cashback dengan harga Rp2.399.000 saja. Nah, kita lanjut lagi dengan serian Vivo Y30. Vivo Y30 ini ada dua varian ya teman-teman ya. Di sini ada yang RAM 6GB dan ada yang RAM 4GB ya. Jadi saya setelah yang jelasin yang serinya dulu ya, yang 4GB. Oke, Vivo Y30 ini sudah mempunyai RAM 4GB dengan internal 128GB. Dan di serian ini sudah menggunakan juga dengan layar 6,47 inch dengan layar ultra offscreen. Oke. Dan di sini sudah lengkapi dengan AI quad kamera belakang dengan 4 kamera ya teman-teman. Dan di sini dilengkapi dengan baterai 5000 mAh. Dengan harga Rp2.699.000. Dan yang lagi satu di serian Vivo Y30 ada dua tadi, itu mempunyai RAM 6 dengan internal yang sama 128GB dengan baterai yang sama juga. Cuman yang membedakan itu harga. Jadi harganya itu Rp3.099.000 ya, Rp3.100.000.
Nah, kalau di sini sudah mempunyai baterai 5000 mAh disupport dengan charger tipe C. Jadi yang terbaru juga dengan berbasis Android 10 juga ya. Oke, kita lanjut berikutnya dengan serian Vivo Y20s ya. Nah, Vivo Y20s ini sudah mempunyai RAM 8GB dengan internal 128GB ya. Nah, di sini layarnya masih menggunakan layar ultra all screen, namun ukuran layarnya 6,51 inch. Dan di sini juga disupport dengan fast charging 18 watt ya, tapi chargernya masih biasa. Oke, jadi micro ya teman-teman ya. Di sini mempunyai baterai 5000 mAh baterai dan AI triple makro kamera belakang. Dan dilengkapi juga dengan set fingerprint samping. Nah, kalau yang di sini di RAM 8GB dengan internal 128GB, Y20s dibanderol dengan harga Rp3.099.000. Nah, di berikutnya ada di serian Vivo Y51. Nah, di sini Vivo Y51 sudah menggunakan dengan RAM 8GB dengan internal 128GB ya. Nah, di serian ini layarnya sama sudah menggunakan layar ultra all screen dengan 5000 mAh baterai disupport dengan 18 watt fast charging. Namun sudah menggunakan tipe C ya, teman-teman. Nah, di sini dengan kameranya kamera belakang dengan 3 kamera belakang dengan kamera utama 48 megapiksel. Jadi kameranya besar banget. Dan udah ada ultra stabil videonya juga. Jadi teman-teman yang suka bikin video hasilnya juga jauh lebih smooth, lebih bagus. Dan di serian ini juga ada audio booster. Jadi yang suka dengerin musik itu bagus banget karena suaranya lebih keras. Oke. Okay. Nah, di sini dengan layar ukuran 6,58 inch. Oke, okay, jadi layarnya besar banget ya teman-teman ya. Dan di sini dibanderol dengan harga Rp3.599 dan sudah berbasis Android 11. Oke. Okay. Nah, kita bahas berikutnya di serian Vivo V20ST ya. Nah, kali ini kita bahas di serian V20ST ya. Nah, di V20ST ini sudah mempunyai RAM 8GB dengan internal 128GB. Oke. Di sini dilengkapi dengan layar 6,52 inch. Dan di serian ini juga mempunyai kamera dengan 32 megapiksel super night selfie. Jadi teman-teman yang suka selfie malam hari ini cocok banget, bagus hasilnya. Dan di sini juga dilengkapi dengan 33 watt flash charging. Jadi 60 menit pengisian daya sudah mengisi daya baterai 90%. Jadi cepat banget ya. Dan di serian ini juga sudah dilengkapi dengan 48 megapiksel real kamera. Jadi kameranya besar banget. Dan di serian ini di V20SE dengan harga Rp3.999.000 sudah dilengkapi dengan layar Super AMOLED dan sudah mempunyai screenshot ID yang punca sidik jarinya di layar ya. Dan di sini juga dilengkapi dengan charger tipe C. Nah, kita lanjut lagi di serian V20 ya. Di V20 ini, nah, ini dia teman-teman. Di V20 ini baru cashback ya, dari harga Rp4.999.000 sekarang menjadi Rp4.599.000. Oke, di sini mempunyai RAM 8GB dengan internal 128GB ya. Sama juga dengan V20 SE tadi, dilengkapi dengan layar Super AMOLED dan screenshot ID. Di sini mempunyai kamera yang sangat besar yaitu 44 megapiksel dengan AI autofocus ya. Oke, V20 ini juga dilengkapi dengan 64 megapiksel dengan night kamera. Jadi lebih besar banget kameranya. Bagi teman-teman yang mau selfie gitu bagus banget buat malam hari karena kameranya besar banget. Dan dilengkapi dengan Qualcomm Snapdragon 720G. Jadi besar banget ya. Nah, di serian ini sudah mempunyai support dengan NFC. Jadi teman-teman yang punya kartu ATM itu nggak ribet lagi buat ngecat ke mBanking, ini juga nggak bisa. Oke, okay, yang transfer data juga bisa lebih cepat karena ada support NFC. Oke, okay, di serian ini mempunyai baterai dengan baterai 4300 ya. Jadi baterainya walaupun kecil tapi sudah disupport dengan fast charging tipe C juga. Nah, itu tadi saya bahas tentang Vivo V20-nya ya teman-teman ya. Nah, di serian ini saya jelasin lagi satu, sudah mempunyai Android 11. Jadi teman-teman yang mungkin mau Android yang terbaru, ini baru banget karena Android-nya udah 11 ya. Thank you.
Nah, itu tadi update harga Vivo di bulan Februari 2021. Jika teman-teman tertarik dengan HP Vivo ini, bisa hubungi kontak yang ada di kolom deskripsi. Dan jika ada pertanyaan, bisa ketik di kolom komentar ya. Oke, cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye!